Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share caranya share link Shopee Affiliate di Facebook. Sebenarnya aku udah buatin juga versi share link Shopee Affiliate di Facebook, tapi hari ini aku juga mau buatin share link Shopee Affiliate di Facebook juga, cuman yang ini ada tambahannya gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu caranya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, kita masuk dulu ke Shopee ya teman-teman. Nah, jadi kita itu akan cari produk yang menarik, produk yang memang banyak banget dicari oleh orang-orang. Nah, untuk produknya biasanya aku tuh milih produk dari toko yang penilaiannya bagus, kemudian komentarnya juga positif, supaya nanti pembeli atau customer yang klik link kita itu nggak kecewa dengan produk yang kita share. Contohnya itu, aku mau share produk baju anak. Nah, contohnya itu adalah yang ini nih. Nah, ini adalah baju anak. Untuk penilaiannya udah bagus banget, 4,8, dan pembelinya 1,4 ribuan yang terjual ya. Kemudian kita masuk ke tokonya. Tokonya itu adalah lovin.co dan udah star seller. Kita tunggu dulu muncul gambarnya karena lagi loading. Dan kemudian di sini juga banyak banget diskon, jadi lumayan ya. Untuk apa namanya, kalau kita promoin itu diskonnya banyak sekali. Kemudian yang pertama kita akan save dulu gambarnya. Udah, terus kalau misalkan kalian mau menampilkan real picture-nya atau gambar aslinya, cari produk yang gambarnya bagus gitu. Cari produk yang review-in fotonya tuh bagus. Kita akan screen yang ini. Ini lumayan bagus ya foto dari komentarnya. Kemudian back. Dan ini saatnya salin tautan. Klik panah yang ini. Kemudian salin tautan. Setelah itu kita langsung aja back dan langsung menuju ke Facebook. Tapi kita harus edit dulu foto yang tadi kita screenshot. Nah, ini yang tadi di screenshot. Jadi aku bakalan ini dulu, crop dulu biar nanti pas upload itu udah langsung siap upload. Kita langsung masuk ke Facebook. Oke, ini udah masuk ke Facebook. Nah, kita akan masukin fotonya terlebih dahulu. Nah, ini dia foto yang tadi. Nah, kalau misalkan kalian ini mau edit, misalkan mau bilang real feature, misalkan kayak gini, mau diedit atau mau kasih info ini tuh real feature-nya, kalian bisa aja edit. Karena aku mau langsung aja share, kalian tinggal tulis caption apapun itu. Dan masukin link yang tadi udah disalin. Nah, kayak gini. Setelah itu kita akan langsung posting. Masih menunggu, kita akan lihat hasil postingannya. Nah, ini dia. Ini tuh
yang tadi aku posting baju gemoy anak cuman 25 ribuan, fotonya bebas. Sebenarnya kalian mau masukin 5 foto, 6 foto itu terserah. Kalau aku cuma masukin 2 foto doang, dan ini udah ada linknya, dan kalian harus pastiin linknya itu harus berubah warna biru. Karena kenapa? Karena kalau nggak berubah warna biru nanti nggak bisa diklik. Dan kita akan cross check apakah linknya itu bisa diklik atau tidak. Oke, nah ini dia, ini adalah apa namanya foto yang tadi aku share linknya. Ini adalah produk yang tadi aku share linknya. Jadi kalian tuh setelah posting harus memastikan juga apakah linknya itu benar-benar langsung menuju ke toko yang tadi kalian share gitu, produk yang kalian share. Karena takutnya setelah kalian masukkan link itu nggak bisa diklik, atau misalkan masuknya ke link yang lain kayak gitu. Dan buat teman-teman info aja nih, kalau misalkan kita share link di Facebook itu jangkauannya luas sekali. Jadi kalau menurut aku untuk cari komisi di Facebook itu lumayan tepat banget gitu. Apalagi sekarang banyak banget caranya untuk promosi di Facebook tuh, mau di grup atau misalkan mau di reel dan lain-lain. Dan sekarang kita akan coba masukin produk yang bakalan kita share linknya itu di reel Facebook. Jadi tuh reel bukan ada di Instagram doang, tapi sekarang udah ada di Facebook juga. Oke, sekarang kita akan coba buat promosi link Shopee Affiliate di reel Facebook. Tadi kan kita udah coba share link Shopee Affiliate di Beranda, dan sekarang kita akan coba promosiin link Shopee Affiliate-nya di reel. Pertama, masuk dulu ke reel. Nah, di sini udah masuk. Terus kita akan masuk ke foto. Kalian pilih produk, baik itu mau video yang udah diedit, atau misalkan mau foto yang mau di tag-tag doang, atau misalkan yang mau kayak aku ini ditandain gini, itu gak masalah. Yang penting bisa mempromosikan produk Shopee Affiliate-nya itu, mau bentuk foto maupun video itu gak masalah. Terus klik berikutnya. Jadi di sini udah ada foto ya, udah ada 2 foto. Nah, kemudian kita akan masukin dulu musiknya supaya lebih ini aja ya, menarik. Oke, musiknya udah masuk, selesai. Nah, kemudian pilih selanjutnya. Ini adalah udah bentuk tampilan sampulnya tuh seperti ini. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Baju gemoy. Terus kalian tinggal tempel linknya aja. Nah, udah ini tautannya udah ditempel. Kemudian kita akan bagikan reel. Jadi ya, kalau misalkan kita promosiin di reel, kita juga tetap bisa masukin link Shopee-nya. Dan kita akan cross-check apakah link Shopee-nya itu bisa langsung menuju ke toko yang tadi kita ambil link-nya. Kita itu harus memastikan atau harus cross-check selalu link tersebut itu udah bisa diklik oleh kita sendiri gitu atau enggak. Karena takutnya kita capek-capek promosi produk di mana, di Instagram, di Facebook, tapi nggak bisa dipromosiin. Nah, ini kan udah muncul ya, kita coba klik linknya. Oke, nah ini dia. Jadi ini tuh udah langsung masuk ke toko yang tadi kita share linknya, teman-teman. Jadi berarti produk yang kita share linknya di Reels Facebook itu tetap bisa mempromosikan linknya. Jadi kita bisa mempromosikan
apa namanya produk Shopee affiliate itu bisa di beranda Instagram, bisa di reel juga. Jadi di reel juga bisa langsung masukin masukin linknya gitu. Jadi sama aja, tapi kan lumayan ya. Siapa tahu ada teman-teman Facebook yang memang sering banget membuka reel, kemudian ketemu dengan produk kita, kemudian dia langsung klik linknya, kan kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kita tuh memaksimalkan promosi link Shopee affiliate dimanapun itu, dan di Facebook memang jangkauannya luas banget gitu, dan mudah juga untuk kita mempromosikan produk-produk gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga ya, like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.